baik yang bawa Quran, yang megang Quran, kembali dilihat surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 87-88. Wa zannuni idh zahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir 'alayhi fa nada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Di ayat ini Allah menceritakan bahwa Nabi Yunus bertasbih. Ya. Dari mana taunya Nabi Yunus bertasbih? Karena dia memang mengucapkan subhanak. Ini perkataan dari Nabi Allah Yunus. Ketika kemudian Nabi Yunus bertasbih, berzikir, bertahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apa yang terjadi? Ayat 88 lah yang terjadi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini menyenangkan buat kita semua. Menyenangkan buat kita semua. Perhatikan ujungnya. Ujungnya perhatikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kenapa menyenangkan? Buat saya menyenangkan. Lalu posisi saya seperti Nabi Allah Yunus, lalu saya kemudian percaya sama Allah, saya berzikir kepada Allah, saya bertasbih kepada Allah, maka Allah pun akan menyelamatkan saya. Di sini ditulis oleh Allah, wa kadzalika, dan demikianlah nunjil mu'minin. Apakah Allah bilang ya nunji Yunus? Bukan, nunjil mu'minin.